guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemah. Nah, hari ini tuh sebenarnya lagi hari pertama bulan puasa. Aku mau mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan puasa. Semoga amal ibadahnya lancar. Mumpung lagi keluar rumah, sekalian pengen keliling Bogor, pengen lihat aja sih apakah masih ada yang jualan di bulan puasa ini. Maksudnya jualan untuk buka puasa, karena kan tahun-tahun sebelumnya tuh kalau buka puasa rasanya pengen ngabuburit. Sekarang juga pengen, walaupun gak sebebas kemarin-kemarin. Tapi walaupun aku keluar rumah, aku bawa perlengkapan lengkap. Ada bawa masker, bawa hand sanitizer, dan juga nanti pas belanja gak boleh deket-deket sama orang. Pokoknya semuanya dijamin pasti aman. Oh ya, ngomong-ngomong, ini tuh vlognya dadakan ya. Jadi aku gak bawa kamera sama sekali, ini ngevlog pakai kamera handphone. Jadi benar-benar gak ada persiapan buat ngevlog. Jadi mohon maaf aja nih ya, kualitas videonya ya apa adanya. Yang penting kita tetap keep in touch, ya gak? Oke deh, nggak pakai lama. Yuk kita lihat apa aja yang ada masih buka. Nah, ini tuh udah jam 16.49. Pas banget nih keliling, pengen lihat apa aja yang udah jualan. Dan nggak lama, ini ada Satpol PP dong yang mau notipin orang-orang jualan. Jadi aku udah keliling Bogor. Jadi tuh tadi aku datangnya ke Jalan Bang Barung karena di situ biasanya pusat jajanan untuk buka puasa di Bogor. Nah, kebetulan tadi nggak sebegitu banyak seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi masih ada yang jualan untuk makanan buka puasa. Terus aku tadi jajannya ada 2 macam. Nggak banyak sih, soalnya keburu datang Satpol PP buat tertipin orang-orang yang jualan. Nah, ini dia ya jajanannya aku beli. Tara! Jadi ini ada gorengan, ini bakwan goreng, dan juga ini ada sate cumi. Yang sate cumi harganya satu tusuk 15.000. Tara, mantap. Ini tuh di Bogor tiap tahun tuh yang jualan di bulan puasa tuh selalu ada pasti sate-satean cumi ini. Oh ya, karena aku non muslim, jadi mohon maaf ya aku buka duluan. Yang penting vlog ini bisa jadi rekomendasi nih buat kalian yang di Bogor cari-cari makanan buka puasa nih, salah satunya sate cumi. Coba ya. Aku doa dulu deh. Amin, selamat makan. Ini sate cuminya nggak amis sama sekali. Terus sausnya juga gurih, asin, asem, manis. Jadi ini sate cumi pakai bakso salmon. Nanti aku minta lebihan saus. Karena sausnya enak banget. Nikah, tumpah. Kapan sih gua gak tumpah? Yang ini cuminya aja. Lanjut. Lala. Yang ini bakso cumi pakai cumi lagi. Mantap jiwa.
Cuminya kenyal. Chan, 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 Arya Eswe Chan. Selanjutnya guys, makan gorengan pakai saus bumbu kacang. Gorengan tuh menu wajib ya kalau buka puasa selain es buah. Coba dulu bumbu kacangnya enak. Enak. Kita taruh di atas bakwan. Ini aku pesennya bakwan. Harganya 1.500. Enggak, harganya 1.000. Jadi tadi aku beli 2. Harganya jadi 2.000. Tumpah lagi. Pakai bumbu kacang nikmat banget ya Tuhan. Namanya apa gue tadi? Kue pisang. Kue pisang 2.000. Iya. Ini candi. Ini candi yang 10.000. Nah, ini. Ini ketumayang 2.000. 2.000. Ini putri naon 2.000. Ini lupis 2.000. Makon 2.000. Dan juga candi. Ini dia. Tadi mampir ke daerah Air Mancur, di situ ada yang jual kue-kue basah. Nah, ini dia ada candi dulu. Sebenarnya udah langganan jajan ini, kue basahnya. Kue khas tradisional Indonesia. Ini lupis. Mantap, lupis pakai parutan kelapa dan gula merah. Gue suka banget melukis. Teksturnya kayak ketan ya. Dan ini wangi. Dan jandil teksturnya kenyal. Oke deh guys, sekian jajanan kuliner hari ini, jajanan buka puasa khusus di Kota Bogor. Karena aku tinggalnya di Bogor, ya semoga ini bisa jadi rekomendasi buat kalian yang tinggal di Bogor untuk cari bahan-bahan makanan buka puasa. So, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen vlog YouTube aku, @separuhakulemak, dan follow Instagram aku juga, @separuhakulemak. Oke,
Sampai jumpa di vlog selanjutnya, dadah.